Hajah Aliyah Baswedan HBM Islamic Center, dibangun di atas 4 buah batu berlumur darah para syuhada yang telah mengering, yang diambil dengan keberanian dari jalur Gaza, medan jihad Palestina, diletakkan pertama kali dengan kumandang takbir oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, disertai harapan dan keyakinan bahwa dari sini akan lahir generasi pemilik iman yang tak kenal takut dan tak kenal menyerah dalam menebar dakwah menuju Izul Islam wal Muslimin. Sorong, 21 Juni 2009. Wakil Gubernur Papua Barat, Veterandes Haji Rahman Kacong, MED. Ini sebuah kalimat yang mengharukan, menggetarkan. Bagaimana tempat ini dibangun di atas 4 buah batu berlumuran darah para syuhada dari Gaza yang dibawa ke sini. Ini adalah seorang perempuan, seorang ibu yang tidak kami kenal pertama kalinya. Lalu kami menjadi kenal dekat dengan sesuatu, dengan cara yang tidak pernah kami ketahui. Beliau memberikan kebaikan kepada kami, lalu kami tempatkan nama beliau sebagai sebuah monumen untuk mengingatkan kepada semua orang bahwa siapapun berhak melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang beliau lakukan itu ternyata terus mengalir dari generasi ke generasi. Dalam bentuk apa kebaikan beliau, Pak? Beliau membantu biaya kuliah kami ketika kami di Jogja. Bapak sendiri? Saya dengan 4 teman saya. Kuliah di Jogja kuliah di waktu Jogja. Itu. Nah, kemudian dari teman, maksudnya begini. Nah. Mungkin nilai yang dikasih pada saat itu tidak begitu besar. Nah. Tetapi dia datang di saat ketika kami hampir putus asa. Bantuan itu datang ketika saya dengan teman-teman saya yang korban dari eksodus konflik Maluku itu, itu hampir putus asa, lalu kemudian beliau memberi harapan, dan harapan itu tertunaikan, dan alhamdulillah kami tetap eksis sampai hari ini. Maka tanggung jawab kami secara moral adalah meneruskan kebaikan yang kami tidak membalas kebaikan beliau dengan cara memberi kebaikan lagi ke beliau, tapi kami meneruskan memberikan kebaikan kepada orang lain sebagai pengingat bahwa kami pernah menerima kebaikan dari orang, maka kami juga harus bisa memberi kebaikan kepada orang lain. Ini yang merahnya ini ya.